Semalam jam 10 kurang lebih terjadi longsor yang kedua kali ini. Sudah kedua kali sampai mengakibatkan tiga rumah yang sangat luar biasa seperti ini. Itu jadi dari kita pemerintahan desa dari pagi sudah melakukan evakuasi warga, terutama rumah warga yang rumahnya memang terdampak ini. Namun dampak dari Citarum ini sangat luar biasa, mungkin bukan hanya desa ini aja, itu bisa sampai satu kecamatan, bahkan ke tetangga kecamatan pun akan terdampak gitu. Karena Citarum ini sangat luar biasa. Dan kita juga berharap jangan sampailah terjadi seperti itu. Kita juga selalu berupaya nih terkait dengan BWS agar secepatnya terus dimaksimalkan pekerjaan gitu. Dan permohonan juga nih untuk debit Citarum juga ke arah hilir ini supaya dikurangin, jangan sampai terus kalau bisa ada buangan yang lain dibuang ke yang lain dulu gitu, jangan sampai ke arah ke kita dulu, karena memang situasi tanggul kita yang masih belum aman. Ya, harapan saya apa yang saya butuhkan dalam rumah dan bangunan saya minta diperbaiki secukupnya gitu. Dan kedua, harapan saya tuh tanggul biar cepat-cepat diperbaiki agar masyarakat lingkungan atau daerah bisa hidup nyaman dan tenang. Terima kasih. Katanya mah mau diperbaiki seperti semula, kata bupati. Cuman harapan ibu mah segera diperbaiki permanen lah, cepat. Iya, cepat-cepat dapat gitu. Biar gak ada kekhawatiran lah. Iya, iya betul. Nanti. Iya, jadi usaha gak enak, iya. Pikiran.